Jadi hari ini kita jalan-jalan ke Koreatown. Wah, seru banget ya. Jadi ini adanya di Osaka ya. Kita lagi menunggu lampu hijau dulu, guys. Kira-kira mau makan apa ya? Tradisional Korea. Iya. Mari kita jalan. Wah, jadi berasa di Korea ya. Gak apa-apa ya, ke Korea tahunnya dulu. Nextnya ke Korea beneran kan? Amin. Amin. Ih, ampun, oasis so. Eh, kemana ini kita? Ini apa? Hah? Pancake, tapi hah? Dalamnya tuh ada macam-macamnya. Oh gitu. Wow. Jadi ini ada rasa-rasanya. Curry cheese, coklat, kimchi, yuzu, red bean, cheese, wah, oishi so. Jadi ini tuh kayak bakpao gitu. Dalamnya cheese. Enak. Ini ada skincare, make up dan lain-lain. Khusus Korea ya. Yuk kita jalan lagi. Wah, luar biasa, kita kayaknya hari ini kulineran terus sih. Di sini makanannya makanan. Ini apa? Karage. Oh gitu. Apa cheese? Ya. Yeah. Ini enak kayaknya. Ngantri ya? Jongno. Kepok kacok. Wah, ini rame banget. Nenek chicken. Ini Korean banget ya. Ini juga ada produk Korea. Jajanan semua guys di sini. Wow. Ini enak banget nih. Ichigo sama es krim. Ini ada opa-opa BTS. Wah. Ini ada toko daging-daging. Limbak. Jadi sepanjang jalan ini benar-benar berasa di Korea, guys. Ada juga nih tempat makannya. Welcome to Korean Town. Ada itu juga lucu-lucu makaron. Ada baju-baju juga. Berbagai macam kimchi. Ini kimchi sama bimbap. Ada poster lagi nih guys, opa-opa. Juga ada baju-baju lagi. Ini ada pasarnya juga di sini. Toko sayuran juga.
Ini kimchi perkimcian. Banyak diet, jadi pengen makan semuanya. Hah? Iya ampun, Yung Bin. Bye-bye. Ini juga ada aneka jajanan juga. Kita mau makan di mana? Di sini ya? Kita makan di sini. Mari kita masuk. Jadi kita bakalan makan di sini. Ini rame banget ya. Yeah. Wah, kayaknya ini enak bingit ya. Blubuk. Tadi ini apa? Kimbab ya? Iya, pesanan aku luar biasa. Selain itu, ini pesanan temanku apa? Ini namanya serontang. Oh, aku tidak tahu ya. Terus ini tteokbokki. Wah, mantap. Mari kita. Mari kita makan. Thank you.
Wow. Pedas. Enak banget. Sebenarnya makanan Korea tuh bagi orang Indonesia tuh cocok ya, pedas. Lidahnya cocok. Bikin topoki, tapi isinya keju. Lumer banget ya jadinya. Meletup di enak banget topokinya. Bentuknya aja lucu ya. Unik. Luar biasa ini juga kejunya enak. Mozzarella banget. Ini harganya mahal ya? Gak mahal harganya? Biasa. Harganya gak terlalu mahal banget. Kalau di Chinatown itu peking duck-nya mahal banget. Jadi makannya kulitnya aja, tapi peking duck. Iya. Aku suka nih ada kejunya, ada jagungnya, jagungnya. Miso. Ini dimakan? Ini tanya beliau. Ayo. Enggak, aku udah ini. Kasih. Udah kenyang. Buat kalian aja itu. Soalnya kalian jajan nasi itu kan. Mie ini sama kayak nasi. Sebenarnya. Ini kita kedua kalinya ya makan bareng. Sayangnya rumah kita jauhan. Coba kalau deket ya makan terus. Wow. Coba nyobain satu ya. Ini nyobain juga. Ini kayak makin sushi tapi gimbap. Mari kita coba ini gimbapnya. Enak. Ada rasa minyak apa nih? Gomak sesami. Jadi nanti kalau kalian main ke Osaka, mampir ke Korea tahun ini, berasa di Korea. Auto kan saja, cabe hijau. Cabe hijau, itu yang merah. Ini tau kak, kayak cabai tau kak yang di Indonesia yang cabai yang kecil warna hijau ini. Ini ya, kenapa? Pedes banget. Justru enak. Pedesnya. Pedesnya luar biasa. Pedesnya gini, ke perut tuh panas. Ya aduh. Makan nggak bisa. Mau gitu ada ya di kamar kita. Nah itu. Pedas sekali kamu sampai gula makan. Terus makan gula, makan
masa pada minum air susu juga hilang. Aku mah kita juga semua habis, biru juga semua habis, tapi dia tetap bilang. Cabai Korea tuh pedas banget, yang hijau. Harus dibuka. Ih, so sweet. Apa sih? Biasanya kan jarang loh orang Jepang ngomong sih. Berarti kamu udah diajarin sama Tita ya? Agak maunya. Gitu ya. Oke guys, terima kasih ya sudah mengikuti aku kuliner hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke temen-temennya ya. Arigato, bye-bye. Bye-bye.